sahabat-sahabat semua dimanapun berada, di sela-sela derasnya hujan ya, sela-sela derasnya hujan, saya kembali akan berbagi eksperimen kali ini tentang harddisk ya. Jadi tentang harddisk, ada dua biji harddisk saya yang sama-sama bermasalah ya. Nah jadi ada dua harddisk yang bermasalah. Yang ini yang sedang dipasang ini terbaca, tapi masalahnya ketika dipartisi dengan partisi Nuger sangat lambat sekali jalannya. Seharusnya ini tidak sampai seperti ini ya, sudah setengah jam lebih ini. Kalau harddisknya normal biasanya paling lama ya 1 menit sudah selesai ketika dipartisi. Nah ini harddisk yang sedang saya pasang ya. Kemudian harddisk yang ini, sahabat, harddisk yang ini ya. Nah ini tadi saya coba, motornya berputar, saya dengarkan seperti ini ya. Nah kemudian motornya berputar, tapi tidak terbaca, tidak terdeteksi ya. Nah oleh sebab itu saya akan coba bereksperimen bagaimana dua harddisk yang rusaknya ini berbeda, apakah bisa diperbaiki dengan cara merolling komponen yang ada di dalamnya ini. Saya akan rolling, saya akan putarkan chipnya ke harddisk tipe yang sama dengan kerusakan yang berbeda. Apakah ini bisa berhasil? Kita akan coba ya. Yang ini jelas tidak terbaca, tapi putaran motornya masih cepat. Yang ini terbaca, tapi putaran motornya lemah. Kita akan coba ya. Oke. Ini kita cancel saja. Kita cancel. Dan akan kita bongkar ya. Akan kita bongkar. Baik. Saya akan persiapkan peralatannya dulu untuk membongkar dan meroleng meroleng ini ya, sahabat, ini chipnya. Apakah bisa ya? Oke, kita skip dulu. Oke sahabat, kita tandai dulu. Nah yang ini yang tidak ada tanda, ini ada tandanya. Yang ada tanda ini tidak bisa kebaca sama sekali, tapi putaran motornya ini kenceng ya, cepat ya. Oke, kalau yang ini kebaca, tapi putaran motornya malah lemah ya. Nah kita berprasangka, nah kalau yang ini rusaknya power di sini, motornya bagus. Yang ini powernya bagus tapi motornya lambat.
praduga kita seperti itu, sahabat ya. Nah, jadi kita bongkar, kita prioritas bongkar yang sebelah. Nah, kedua-duanya dulu ya kita bongkar. Oke. Hanya ada 4 baut aja ya, tidak banyak sih. Sebenarnya ini yang perlu kita bersihkan di bagian sininya ya, ini. Nah, ini kayaknya karatan, ini harus kita bersihkan, sahabat ya. Ini yang mana nih? Iya, ini putaran motornya cepat ya. Tapi ternyata chipnya ini karatan, nanti kita bersihkan. Kita bongkar dulu yang satunya. Nah, harddisk yang kebaca tadi, tapi putaran motornya lambat. Ininya agak bersih ya. Ini bersih sedikit. Kotor juga sih ya. Oke. Kita tukar yang ini, kita taruh di sini. Oke, nanti kita bersihkan. Yang ini kita taruh di sini. Oke sahabat, saya ambil tisu dulu untuk menggosok kotoran tadi, nanti kita pasang yang tidak kebaca ini tapi putaran motornya kencang. Lalu kita coba kita pasang. Oke, kita stop, saya akan membersihkan itu dulu, cairan itu dulu. Oh ya, kita bersihkan dengan apa ya, saya tidak punya home ya sahabat. Kalau ada home ya bagus, kita pakai home ini dibersihkan. Tapi sementara biar pakai sarung saya saja dulu ya. Soalnya ini kan tadi kebaca ya. Cuma hanya putaran harddisknya yang lambat. Oke, ini tidak praktis sahabat ya. Nanti kita kalau ada kemajuan akan kita bersihkan menggunakan thinner ya. Biasanya saya membersihkannya menggunakan thinner. Thinner yang A ya. Pokoknya kita gesek-gesek aja dulu ya sahabat, kita buang-buang karatnya aja dulu. Nah, putih bersih lagi ya. Yang penting bagaimana caranya supaya soketnya bisa mengalirkan listrik ya, tanpa terhalang oleh kotoran-kotoran ini. Nah, sudah bersih kan ininya. Tadi karatan ya, karatan. Oke, kita gosok lagi. Ya, ini pembersihnya, pembersih paling alami sahabat-sahabat, menggunakan sarung ajaib, sarung serbaguna. Tapi sahabat jangan niru saya ya, karena saya ini
eksperimentor amatiran ya. Nah, jadi soketnya ini kan harus menyentuh ke sini, sahabat ya. Ini ya. Nah. Ini juga kita buang kalau ada karatannya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai bengkok atau patah ya. Nah, sudah, coba kita pasang sel yang satu ini dulu ya, yang tidak kebaca. Ini tidak kebaca tadi. Kalau kita pasang, ambil yang kebaca. Tadi kita pasang ke sini, apakah bisa kebaca apa tidak? Yang jelas, dua harddisk ini adalah harddisk yang sama-sama rusak alias tak bisa dipakai. Yang satu kebaca tapi tidak bisa dipartisi, ya sama aja bohong juga kan. Yang satunya putarannya kenceng, RPM-nya bagus, tapi tidak bisa kebaca. Nah, oke, kita ambil chip dari harddisk yang sama, merek yang sama, tipe yang sama, yang bisa kebaca, kita pasang ke sini. Kira-kira apakah nanti dua-duanya jadi tidak bisa kebaca alias tambah rusak, ataukah nanti ada salah satu yang bisa jadi normal? Ya, kemungkinan hanya itu ya, dua-duanya tambah rusak atau salah satunya nanti ada yang bagus. Nah, sudah kuat ya, oke. Ini harus kita bersihkan juga, sahabat-sahabat nih. Ya, kadang-kadang karena habis lama tapi pergunakan, ininya berkarat juga, debu ya, berdebu. Walaupun ini adalah tembaga atau kuningan ya, tetap aja dia kotor. Nah, sahabat, ini sudah ya. Sekarang ini akan kita pasang aja dulu. Kita mau tahu yang tidak kebaca ini apakah bisa kebaca. Kita akan nyalakan. Sudah berputar ya. Nah, yang baca tuh. Kalau tidak terbaca berarti kalau tetap tidak terbaca berarti tidak ada pengaruh. Kita tukar peralatannya. Kita rolling chipnya dengan harddisk ini. Nah, kan dia tidak bisa membaca, kosong ya. Ini kabel SATA 4, ini harddisk asli Windows saya, ini SATA 4. Ternyata tidak bisa kebaca. Oke, kita lihat di partisi gizarnya hanya satu harddisk yang terbaca, berarti kita tukar chipnya tidak pengaruh ya, tetap tidak terbaca. Oke, kita keluarkan, kita matikan dulu. Kita akan beralih ke harddisk yang satunya. Yang satunya tadi
ini kita tukar, yang ini sangat karatan tadi ya, yang tak bisa terbaca tadi kita ambil, kita pasang ke sini, ke hard disk yang bisa kubaca tapi lambat motornya ya. Tapi harus kita bersihkan dulu ini karatan ini. Udah ya, cukup kira-kira. Oke, kita pasang dulu. Ini saya penasaran juga, apakah harddisk ini kan bisa terbaca tadi ya, ketika chipnya belum kita tukar. Nah, setelah kita tukar ini, apa ada perubahan apa tidak? Kalau ini juga turut tidak bisa kebaca, berarti gagal ya, berarti rusak total gitu ya. Bertambah parah, eksperimen kita gagal kalau ini tidak ada, kalau ini malah jadi tambah tak terbaca gitu ya, berarti eksperimen kita gagal. Kita akan hidupkan komputernya. Kita lihat di sana. Oke. Nah ya, malah yang ini juga ikut tak terbaca, sahabat. Penyakitnya terbawa-bawa ke harddisk ini. Tadi, tapi tidak apa, nanti kita balikin lagi bagaimana hasilnya setelah kita balikin. Masih ada satu langkah lagi setelah ini, sahabat ya. Nah, ternyata ada cakep baca kan. Oke sahabat, karena ditukar antara yang ini dengan yang ini tadi ya, yang ini kan tidak bisa kebaca, tapi malah penyakitnya dua-duanya sama. Yang ini semula bisa kebaca, nah, tapi tidak, setelah ditukar chipnya malah juga ikut tak bisa terbaca. Kita akan kembalikan ke semula. Sahabat-sahabat, apa yang terjadi setelah kita kembalikan?
kita lepas lagi. Nah, ini kita pasang ke sini, sahabat ya. Cek tuh. Ini kita pasang ke sini. Kita kembalikan seperti semula ya. Kalau ininya masih tetap. Oke, ini sudah bersih ini padahal ya. Nanti kita coba bersihkan pakai thinner ya. Kapan-kapan ya kalau tidak ada pekerjaan. Kita pasang lagi aja ya, sahabat. Magnetnya sudah hilang ya. Jadi mohon maaf sahabat, magnet obeng saya ini hilang. Jadi untuk memasang mornya ya agak susah. Karena terpaksa harus pakai jari saya yang besar ini. Oke, yang ini kan tadi, ini yang nggak bisa kebaca tadi ya, kita kesampingkan. Nah, setelah dikembalikan, apakah ini yang bisa kebaca? Apakah langsung tambah baik? Apakah tambah rusak? Kalau tambah rusak, berarti ketika ditukar chipnya dengan piringannya motornya ini ada program tersendiri, ada format tersendiri yang berbeda ya. Tentunya akan menghapus partisinya. Nah, udah kuat ya, oke. Kuat, kita coba, kita pasang. Bunyinya seperti semula lagi ya, seperti sebelum ditukar tadi, kembali bunyinya.
Coba kita restart komputernya. Itu masih kena kemaca, kita restart komputernya ya sahabat ya, kita tunggu. Baca sahabat ya, nih. Kembali terbaca seperti semula sewaktu belum ditukar tadi ya. Oke, kita lihat partisinya. Nah, terbaca ada ya, hadir lagi partisinya. Oke, sekarang kita coba bikin partisi bisa cepat tidak ya. Oke, coba. Oke, apply ya. Terus, nah kalau lambat ya berarti ya tetap seperti semula ya, tidak ada perubahan. Kita tukar tadi tidak mau kebaca juga. Harddisk yang satunya yang semula tidak kebaca, kita tukar dengan yang mau kebaca juga tidak mau kebaca, dua-duanya jadi tak terbaca ya. Oke sahabat, tetap lambat. Oke. Nah, berarti ini memang ada program tersendiri antara piringan dengan chipnya, itu sudah ada kode program ya yang tak bisa dipisah-pisah. Kalau ditukar dia tidak nyambung dan tidak berfungsi ya. Seandainya bisa berfungsi kalau ditukar, maka pasti ada ya, pasti ada perubahannya. Oke sahabat, kira-kira sampai di sini dulu ya untuk ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai referensi bagi sahabat-sahabat. Terima kasih atas perhatiannya.